ada angin, tak ada hujan. Raffi Ahmad mendadak pamer kunjungan dari Kapolsek Cinere. Netizen heboh kaitkan kasus penipuan Medina Zain. Dilansir dari grid.id, Sabtu 14 Mei 2022. Raffi Ahmad adalah salah satu selebriti yang sering membuat konten tentang kehidupan sehari-hari dirinya dan keluarganya ke media sosial. Namun ada suatu hal mengejutkan dalam kontennya yang unggah di Instagram @raffinagita1717 pada Jumat 13 Mei 2022. Tampak sebuah video di mana ia sedang berada di meja makan bersama dua orang pria berseragam polisi. Raffi yang merekam sendiri momen tersebut mengatakan bahwa dua orang polisi itu adalah kepala dan petugas Polsek Cinere Depok. Pagi ini kedatangan tamu kehormatan Pak Kapolsek Cinere, Pak Suparmin, sehat, ucap Raffi. Siap, alhamdulillah sehat, mantap, jawab sang Kapolsek Cinere. Bersama anggota Pak Jarot, mantap, lanjut Raffi. Mantap, mantap, ucap petugas kepolisian bernama Jarot menempali. Raffi melanjutkan bahwa Cinere Depok dan sekitarnya akan selalu aman karena ada polisi Republik Indonesia yang menjaga. Pokoknya, Cinere Depok dan sekitarnya insya Allah aman terus. Dijaga oleh teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia, lanjut ayah reporter tersebut. Netizen pun menebak-nebak mengapa seorang Kapolsek datang berkunjung ke rumah Raffi Ahmad. Ada yang menduga bahwa Raffi meminta polisi untuk menjaga asetnya yang luar biasa banyak. Namun ada juga yang mengira bahwa kedatangan polisi ke rumah Raffi berkaitan dengan kasusnya dengan Medina Zain. Sebab memang sebelumnya sedang ramai kabar bahwa Medina Zain mencatut nama Raffi Ahmad untuk melakukan penipuan. Kasih amplop berapa juta bro? Tanya Muhammad Dali underscore 444. At Muhammad Dali underscore 444, enggak apa-apalah kalau mampu, yang penting rumah dan aset-aset Raffi aman dijaga. At Polsek Cinere, ya kan Pak Pol? Kata at Niswantik MZ atau Medina Zain, ketar-ketir tulis at trans.bola.